Teman-teman, di hadapan kita saat ini ada aluminium tutup botol sirup. Harganya ini sangat murah sekali. Berapa per kilonya? Kenapa harganya sangat murah? Simak video ini sampai selesai ya. Inilah teman-teman, kita akan melakukan uji coba pencopotan tutup aluminium ini yang masih mengandung spon seperti ini. Harganya aluminium tutup itu cuma Rp3.500. Ini sepertiga dari aluminium biasa. Apakah susutnya ini cukup signifikan ataukah biasa saja? Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan eksperimen penetelan spon dari tutup-tutup yang kita sudah persiapkan ini sebanyak 100 gram. Coba nanti susutnya itu berapa. Kenapa kok tutup botol aluminium itu sangat murah sekali? Selesai sudah penetelan spon dari tutup aluminium. Dari 104 gram kita mendapatkan 73 gram tutup aluminium yang sudah bersih. Berarti susutnya itu cuma sekitar 30 gram per 100 gramnya. Sebetulnya susutnya tidak terlalu banyak, tapi pengerjaannya yang sulit sehingga harganya sangat murah sekali. Konon kabarnya cara cepat menghilangkan spon seperti ini dengan cara dibakar. Tapi saya belum melakukan eksperimen pembakaran tutup aluminium seperti ini. Oke teman-teman, demikian informasi tentang tutup aluminium. Intinya tutup kotor seperti ini harga jual saya saat ini Rp3.500. Tapi kalau kita bisa membersihkan seperti itu, mungkin 6.000 atau 7.000 juga laku. Tapi saya belum pernah menjual secara bersih. Yang pernah saya jual ya kotor seperti ini karena saya males ngebuangin sponnya seperti itu. Untung 500 atau 1.000 ya wis ora apa-apa, penting wis untung ngono wae. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.